Saya cuma mau datang sini, saya membantu Arema. Karena diminta, ya saya datang. Kalau tahu kayak gitu, main kasar-kasaran sama adik-adiknya, saya enggak mau. Jangan merasa saya Arema, pemain level 1, tidak mau sakit, nyakiti mau. Enggak boleh. Kalau saya pribadi, tadi sudah saya stop, saya berhenti saja. Saya cuma bantu kesemari. Kalau Arema mau main bersih kayak tadi, main-main-main-main, kedepannya Arema bagus. Kenapa mesti ngantemi adik-adiknya? Itu tadi satu, parah itu. Itu untung nggak putus tendonya. Kalau putus kayak Van Basten, berhenti main bola. Yang belajar sportif. Gitu. Kalau anak saya kartu kuning sudah saya denda, uangnya kasih yatim piatu. Apalagi kartu merah dengan menyakiti lawan. Kalau perlu jangan gajian. Nggak suka keluar. Yang tukang bikin pemain kan saya. Anak-anak itu patuh. Karena disakiti temennya, timbul emosinya itu nggak senang saya. Kalau mau berkelahi bukan di lapangan, di jalanan. Tapi saya tetap mendoakan Arema nanti prestasinya bagus.